Watching. Halo semuanya kembali lagi nih dalam video saya hari ini hari Sabtu kebetulan saya sedang berbelanja ini tas belanjaannya <laughs> seperti biasa ya kita kalau weekend nggak pasti ke hutan dan kebetulan nih hari ini saya mau penuhin persediaan dapur di kulkas dengan daun daun spring medway hajmah atau daun bawang liar jadi di hari yang cerah ini di musim spring saya dan keluarga pastinya kita berkunjung ke salah satu hutan di Hungaria yang kebetulan pada saat ini eh, lagi banyak daun wild garlic bear atau daun medve hajma dalam bahasa Hungaria. Jadi daun ini memiliki keunikan dan rasa yang khas. Jadi uh, ada teman saya bilang ini rasanya seperti kucai daun kucai. Jadi ini opini teman uh, saya juga nggak tahu daun kucai mungkin seperti itu atau seperti kangkung. Dan rasanya sangat enak banget, rasa bawang putih. Uh, dan daun ini hanya tumbuh di beberapa hutan di negara Hungaria. Jadi tidak semua hutan ditumbuhi daun ini dan hanya ada di musim spring. Dan kebetulan nih dua minggu yang lalu kita udah kesini tapi daunnya itu masih kecil-kecil tapi sekarang daunnya full dan gede-gede jadi saya juga kalap banget, bingung banget mau petik semua di hutan ini semuanya penuhi tas tapi ya udah uh, bisa enggaknya uh, maksudnya nanti seberapa banyaknya ya seberapa banyaknya daun yang bisa saya petik bisa saya garap. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya, seberapa banyak daun merah hajma yang hari ini saya petik di hutan. Ya, terus banyak untuk ambil daunnya itu gampang banget tinggal petik aja biasa ya tinggal petik seperti ini kayak gini e, tadi saya coba petik pakai gunting bawa gunting tapi ternyata nggak efisien dan enggak praktis juga mendingan pakai tangan gampang langsung cabut petik gitu ya ini terus langsung ini tasnya udah Eh, sebenarnya saya datang nih sama suami, harusnya suami bantuin biar dapat banyak cepet Cuman anak saya tidur di mobil, tidur dan tadi perjalanan ke sini tidur, belum bangun udah, ya udah tunggu nanti mereka ke sini bantuin biar tasnya terisi penuh segera. Terus kan kalau sendirian juga ya hasilnya nggak maksimal kalau tiga orang yang bantuin maksudnya kalau suami sama anak kita bertiga yang pasti hasilnya lebih banyak aduh seneng banget sumpah seneng banget soalnya pas dua minggu yang lalu itu masih kecil kecil dan sekarang ngeliat uh banyak banget happy banget yang pasti nih ya saat ini benar-benar lagi musimnya jadi di seluruh di area ini dimana mana ini daunnya tumbuh banyak banget jadi e, kebetulan karena memang musimnya dan di depan saya ini ada banyak banget orang Tapi kita itu nggak e, saling ngeganggu dan nggak rebutan pastinya Terus e, kita tuh nggak deket-deketan juga jadi tetap aman ya jaga jarak Adamnya baru bangun tidur Ya Adam sekarang kita lagi di hutan Ambil daun medweh Haj Ma Nama baju Jadi berhubung tadi Petikin daunnya sudah satu jam Dan Adam sudah bangun Terus kita lapar banget Saya juga lapar banget Waktunya makan siang sambil ngelalap daun we Hajmah saatnya kita makan siang jadi tadi memang sudah masak nasi sama ayam tepung dan kecap kesukaannya Adam lunch time Adam sayang sia ya. Adamnya sudah bangun kamera Mm. tangannya Adam sakit ya mana oh. au auci tangannya auci sakit ya udah makannya mama suapin ya ya ampun ya ampun katanya ya ampun mana tangannya sakit ah ya ampun kita makan lah ya yeay. Kecap, yeay. kecap yeay katanya kecap yeay Adam suka banget makan pakai kecap nah ini lalap langsung ya daunnya ya ini lalap sekarang gantian udah kelar makan dan Adamnya sama bapaknya di bawah <tuh> sekarang gantian lagi saya petik daun med wehajma Nah baiklah sekarang kita sudah di rumah dan ini saya siapin timbangan dan kita akan timbang Ini hasil dari metik medwehajma hari ini Kita akan coba ya timbang berapa kilo Hai, halo. Hai, sini nilainya 2,1 satu kilo seratus gram by Hajma untuk stok <2>, 2 kilo lebih rupanya dan uh senang banget yang pasti hari ini hasilnya banyak banget dan cuacanya juga bagus ya sekarang sudah sampai juga di rumah